Halo warga Tangerang, persiapan untuk Imlek. Nah sekarang nih Botan lagi ada di Kleteng Bentekbio di Pasar Lama. Ada persiapan apa aja sih menyambut hari Imlek? Yuk kita tanya ke pengurusnya dan kita akan keliling-keliling di kelenteng ini. Let's go! Oke, nah sekarang aku bersama Bapak Kiat Eng. Bapak gimana kabarnya? Baik. Oke, Bapak, kelenteng Bentekbio ini sudah dari tahun berapa Pak ada di sini? Katanya 1684 didirikannya. Didirikannya ya, tahun 1684. Oke, nah ini sudah mendekati Imlek. Persiapan apa saja yang sudah disiapkan oleh kelenteng ini? Kita kalau menjelang Imlek nggak ada persiapan apa-apa, biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Oke. Lalu untuk kegiatannya nanti ada apa saja nih Pak? Kegiatannya juga ya umat-umat datang ke sembahyang aja, pribadi-pribadi sama keluarga gitu. Gak ada acara apa-apa kalau Imlek gitu. Oke. Nah kalau sekarang kan PSBB ya Pak ya, udah PSBB ya, sudah dicabut seperti itu. PPKM ya betul, sudah dicabut. Lalu apakah ada pembatasan umat untuk sembahyang di sini? Enggak ada pembatasan. PPKM-nya aja udah dicabut kan. Iya, jadi sudah berjalan seperti biasa ya, Pak ya. Oke. Okay. Yang pengunjung enggak seperti biasa, tetap masih. Pengunjung enggak seperti dulu-dulu gitu. Oh, seperti dulu-dulu. Enggak seperti dulu-dulu. Oh, tidak seperti dulu-dulu. Beda lah, kalau dulu-dulu mah ini yang datang ini bisa belasan orang bakal datang. Oke, jadi akibatnya ada COVID ini ya, jumlah umat yang hadir kurang lah. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak, ya, atas waktunya. Sehat selalu. Oke, nah gimana? Kita tadi udah keliling-keliling dan tanya-tanya juga sama salah satu karyawan yang ada di sini. Buat warga Tangerang ingin mungkin merayakan hari Imlek, bisa langsung datang juga ke kelenteng ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.